Ni satu cerita lah. Cerita ya. Ni kejadian ni betul. Dia masa tu lelaki dia ni buat kontraktor. Buat kontraktor. Tangkap siap rumah lah, buat rumah. Lepas tu dia ada muhung lah bini dia. Kan ada projek sana, projek ni, projek sini. Rupanya dia pergi siam. Dia pergi duduk karaoke kat Danuk. Kiranya projek tu outstation ke tak? Tak tahu, pandai-pandai tak tahu. Dia ada muhung bini tu. Aduh. Satu hari bini dia tahu. Dia pergi siam tu. Ada lah gua abang kot. Tidak bini tak tahu. Ada lah gua abang kot. Laki hang duk kontrak apa kata no duk karaoke di Danau. Dia bang. Bini cengeng. Telepon lalu. Telepon apa? Sewa Grab pergi sampai bukit kita. Yang kata orang perempuan dia cari jumpa. Duk pilih mana tu? Duk karaoke mana dia cari jumpa? Allah. Kawan biasa duk di Danau kan. Duk karaoke menyanyi apa semua. Duk kenangan aku tu kan. Kenanganku kepadamu. Duk tengah-tengah duk kenanganku kepadamu kan. Testin. Dia ambil mic ke? Dia ambil mic. Dia ambil mikrofon. Lompat duk tengah pentas tu. Testin. Tengok bini dia. Allah. Bini dia tunjuk gitu yang. Bini dia tunjuk gitu. Mana balik? Tak balik. Muka ke mana? Muka mata juga yang. Mana balik? Tak balik. Jangan sampai belalai yang kusimen. Mozimen tu parik tuan. Dia bercakap dalam mic. Hang nak balik? Tak balik. Jangan sampai belalai yang aku semen dia kata. Dah syak tu. Banyak tu. Banyak jangan. Aduh.